بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. <سؤال> يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كمسلمين اخواني واخواتي في مرسى في في مستمع راديو رساله رحمكم الله. الحمد لله مرilah kita senantiasa bersyukur kehadirat الله سبحانه wa pada siang hari ini, Dengan izin Allah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Selawat beriring salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan mudah-mudahan Allah sampaikan untuk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan selama kita hidup di dunia ini, dengan itu kala di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia SAW, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal al alamin. Kau muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih pada bab adab yang berkaitan tentang Makan, dan kita masih pada pembahasan kedua, yaitu adab yang kita lakukan atau yang kita harus jaga ketika sedang makan. Terakhir, kita sudah sampaikan poin yang ke-14 atau adab yang ke-14, yaitu mengunyah makanan dengan baik. Maka, pada hari ini, kan kita lanjutkan pada adab yang ke-15, Syekh Abdul Aziz, pengarang kitab ini mengatakan adab yang ke-15 memperkecil suapan. Kalau kita perhatikan adab-adab sebelumnya diantaranya yang sudah kita jelaskan bahwa kita dianjurkan. Bahwa kita disunnahkan agar makan itu dengan menggunakan tiga jari. Itu artinya tergambar bagi kita bahwa kita dituntut, kita diajari oleh agama kita, oleh Rasulullah SAW Agar makan itu, ketika kita menyuap makanan, itu jangan menyuap dengan suapan yang besar, tapi menyuap makanan itu dengan suapan yang kecil, dan ini sangat dianjurkan. Selain apa yang sudah kita sampaikan, bahwa dengan kecilnya suapan akan mempermudah kita untuk mengunyah makanan. Artinya bahwa makanan yang masuk ke mulut kita tidak akan tertelan terlebih dahulu sebelum mendapatkan kunyahan. Artinya makanan itu terlebih kita kunyah baru dia masuk. Kalau kita makannya suapannya itu dengan besar-besar sampai mulut kita penuh, maka sudah yakin sekali ada makanan yang tidak akan sempat terkunyah hanya ketelan begitu saja. Dan ini sangat tidak baik ya dari segi ini. Kemudian juga hal tersebut artinya memperkecil ya suapan ini lakukan agar tidak mengganggu orang yang makan bersamanya. Khususnya ini lebih ditekankan ketika kita makan bersama atau makan berjamaah dengan kawan-kawan satu tempat. Kalau kita makannya suapannya besar-besar, sementara teman kita, kawan kita yang lain, suapannya kecil ini akan mengganggu mereka. Mereka akan khawatir, wah, ini kawan, oh, nanti belum kenyang, dia sudah habiskan makanan. Maka sangat dianjurkan, kalau bisa sekecil-kecilnya kita yang menyuap makanan itu agar kawan kita, teman kita yang makan bersama dengan kita tidak terganggu ya tidak merasa terganggu dengan besarnya suapan yang kita makan <tuh> dan ini akan mengakibatkan uh, timbulnya di hati mereka kalau kita suapannya besar besar ini orang makan kok rakus sekali apa tidak pernah makan seperti makanan itu dan lain sebagainya dan ini tentunya akan <tuh> memancing atau membuka peluang, atau membuka pintu bagi teman kita, saudara kita akan berburuk sangka menuduh kita dengan hal-hal yang tidak baik, seperti dituduh rakus, atau di, nanti dia yang habiskan makanan dulu kita belum kenyang, dan lain sebagainya. Sehingga Islam tentunya tidak akan menginginkan hal seperti itu yang akan menimbulkan ketidaksukaan, akan menimbulkan kebencian di hati antara orang antara kaum muslimin khususnya bagi yang sedang makan tersebut sekali lagi makanlah apalagi dianjurkan dengan makanan makanan yang bisa digunakan dengan tiga jari agar suapan kita tidak besar tidak banyak ini yang ke-15 adab yang ke-16 tidak tergesa-gesa ketika makan kata Syekh di sini terkadang ada orang yang sedang mengunyah makanan sementara di tangannya sudah ada makanan lainnya yang lain yang siap untuk dimasukkan. Ini menunjukkan akan ketergesa-gesaannya dalam makan. Mulutnya masih penuh, ya, pipinya masih bulat karena masih ada makanan di dalam, tapi tangannya sudah menggenggam makanan dan siap untuk memasukkan ke mulutnya. Bahkan tidak jarang orang makan dengan yang rakus seperti itu masih ada di mulutnya, belum selesai makanan yang ia suap, yang ia kunyah belum selesai ketelan, udah masuk makan baru. Ini tergesa-gesa dan tidak dibenarkan. Tenang, mau ngejar apa sih? Nikmati, santai saja makan. Ya Allah, ini seperti tadi kita bilang, pipinya masih bulat, ya. masih berisi makanan. Tapi sudah mulai, dia ancang-ancang di tangannya sudah genggam makanan. Bahkan be belum sempurna selesai dikunyah dan ditelan yang ada di mulut, dia sudah masukkan. Dan ini banyak seringkali kita lihat khususnya pada anak-anak. Dan kita sebagai orang tua ya harus mendidik anak-anak kita, mengajari anak-anak kita agar jangan makannya seperti itu. Tunggu dulu dia selesaikan dulu kunyahan di dalam mulutnya. Dia selesaikan dikunyah dengan baik seperti yang kita jelaskan sebelumnya dan dia telan sempurna habis barulah masuk makanan baru seperti ini kita dianjurkan seperti ini kita makan diajari oleh agama kita tidak boleh makan dengan tergesa-gesa hendaklah kita memperhatikan bahwa jangan memasukkan makanan yang baru ke dalam mulut kita sebelum ya sebelum makanan di dalam mulut kita itu selesai kita punya dan sempurna kita telan semuanya. Baru masukkan. Ini orang ya Allah makan. Oh, baru berapa suap pun udah hilang di piringnya. Gak tahu bagaimana nanti, bagaimana di dalam perutnya atau pencernaannya akan mencerna makanan-makanan seperti ini. Dan ini sangat menggambarkan akan kerakusan amat dalam makan. Makanya Syekh menjelaskan di sini, terkadang ada orang yang sedang mengunyah makanan masih di mulutnya, masih banyak, tapi dia sudah ancang-ancang bahkan dia memasukkan makanan sebelum makanan di mulutnya selesai ditelan. Ini adalah ciri-ciri orang yang rakus serta ini mengganggu orang yang makan bersamanya, jelas akan mengganggu bahkan mungkin kalau orang makan ya kita perhatikan di mulutnya masih ada kemudian dia masukkan itu kita ngelihatnya pun nggak enak nggak nggak cantik makannya ada orang makan kalau kita lihat makan dia makan apapun yang dia makan rasanya semua enak ini melihat orang makan seperti ini suka kita senang kita tapi kalau udah datang makan di mulutnya masih penuh meng, udah genggamannya ancang-ancang belum selesai ditelan udah masuk lagi rasanya kita makan bersama seperti teman kawan seperti ini sangat mengganggu kita sangat mengganggu menikmati makanan itu ya udah sedikit kita makan pelan namanya makan enak ya udah kita nikmati kalau Kurang sempurna ngunyahnya. Bagaimana akan kita rasakan nikmatnya? Katanya enak, heran juga kadang, ya. Manusia ini. Katanya, oh, ini enak makanannya. Kok enggak dinikmati? Baru sebentar udah hilang. Kalau memang kita rasakan enak, ya udah kita nikmati santai. Sehingga kita merasa betul-betul puas makan itu. Kalau makannya tergesa-gesa seperti itu, bagaimana nikmatnya makan? Mulut kita, kerongkongan kita mencicipi makanan itu, kalau memang enak, kenapa kita nggak mau lama loh? Sehingga kita akan sempurna, akan puas. Selain kita kenyang, kita makan dengan puas, bahkan... Makanan yang kita konsumsi, yang kita makan itu akan sempurna, bisa dicerna oleh pencernaan kita, oleh lambung kita, oleh usus kita. Inilah yang diinginkan. Makanya, Islam, selalu mengajarkan kita apa yang terbaik. Kemudian, kata Syekh, karena itulah seorang Muslim seharusnya makan dengan santai dan mengunyah makanannya dengan baik. Janganlah ia mengambil makanan ya, yang lain sehingga selesai mengunyah dan menelan, menelan makanan yang masih ada di mulutnya. Seharusnya sudah semestinya mukmin seorang mukmin perhatikan ini. Terlebih lebih khawatir ketika makan itu kita makan rame-rame. Untuk adab menjaga perasaan orang lain. Kalau kita makan sendiri tetap harus kita jaga karena kita dianjurkan agar kita makan mengunyah makanan itu dengan baik dan agar kita menikmati betul dengan makanan yang kita santap apalagi kalau makanan itu menjadi favorit kita menjadi kesukaan kita ya udah nikmati kalau kita tergesa-gesa sebentar sudah selesai yang ada karena dia masih kalau dia makannya tergesa-gesa, ini juga perlu kita perhatikan akibat dari makan tergesa-gesa ini. Yang ada, dia masih menikmati, masih enak di mulutnya, masih enak di tenggorok, di kerongkongan, jadi e, untuk mengkonsumsi makan makanan itu, sehingga dia tidak merasakan terlalu banyak makan. Kekenyangan nggak akan terjadi orang kekenyangan makan kalau makannya tidak tergesa-gesa. Karena udah sempurna, uh, udah puas mulutnya, udah puas dia mencicipi, merasakan makanan yang enak tadi. Maka sebelum perut pun penuh, ya, dan dia bisa mengontrol, mengontrol perutnya, isi perutnya, kalau makannya tidak tergesa-gesa. Tapi ketika makannya tergesa-gesa, bagaimana dia mengontrol? Mulutnya masih pengen, masih enak terus. Sementara perutnya udah buncit, udah penuh oleh makanan. Ini tentunya sangat tidak baik bagi kesehatan, bagi tubuh kita. Ini adab yang ke-16. Kita lanjutkan adab yang ke-17, yaitu berhati-hati terhadap sesuatu yang berbahaya yang terdapat dalam makanan. Artinya ketika makanan-makanan yang di dalamnya ada hal-hal yang kita khawatirkan akan membahayakan, maka harus kita perhati-hati Berarti kita makan ikan, ada tulangnya, ya? Ya, kalau bahasa medannya durinya katanya. Ya? Ada tulang ikan yang kalau kita tidak berhati-hati, ini akan mengakibatkan ketelan atau keselak nyangkut di tenggorokan atau bahkan akan ketelan ke dalam perut kita, ke usus kita. Sangat bisa kita bayangkan ketika ada benda tajam masuk ke lambung kita, ke perut kita. Ini bisa akan meng mengelukai, mengakibatkan luka pencernaan kita. Ini sangat berbahaya. Maka sudah semestinya seorang mukmin, seorang muslim ketika makan itu dia harus berusaha menghindar dari hal-hal yang berbahaya dari makanan yang ia konsumsi. Berbahaya misalkan seperti tajam ya. Tulang ya. Dia makan tulang tulangnya dimakan tapi belum sempurna, belum benar-benar halus, Ya, dia dia kunya sudah main telan begitu saja. Bagaimana kalau misalkan tulang itu pecah, ya, masih tajam, kemudian ketelan dan tidak akan hancur. Apalagi cuma berapa waktu saja, berapa jam di perut nggak akan lem, lembut tulang itu. Sehingga yang akan kita khawatirkan dia akan bisa akan dapat melukai. Begitu juga yang perlu kita perhatikan Berhati-hati terhadap suatu makanan, eh, suatu yang berbahaya yang terdapat dalam makanan, yaitu zatnya. Ini harus kita perhatikan. Artinya jangan kita mengkonsumsi atau memakan makanan itu sesuai atau menuruti semua selera kita. Ada perlu kita perhatikan makanan-makanan yang memang dia tidak cocok dikumpulkan di, di perut itu bersama yang lain. Ya? Yang mengakibatkan kalau kita makan dia bersama yang lain, dia khawatir akan menimbulkan bahaya untuk kita. Atau walaupun dia makanan-makanan yang seperti instan, makanan-makanan instan yang sekarang ini, Masya Allah. Memang enak di lidah kita, enak kita makannya. Tapi ingat di dalamnya banyak sekali bahaya. Makanan-makanan yang siap saji yang instan yang kita lihat sekarang. Jajanan-jajanan. Ini yang akan membuat bahaya. Coba kita perhatikan untuk anak-anak sekarang dan dengan anak mungkin kita dulu. Bisa, bisa kita bayangkan anak sekarang rata-rata giginya ya belum sempurna tumbuh semua sudah ada yang kropos. Rusak giginya. Ini artinya apa? Bahwa di dalam makanan yang mereka konsumsi itu ada hal-hal yang berbahaya. Begitu juga memakan makanan yang mengandung bahan pengawet terkhusus dia saat dalam keadaan lapar ini akan sangat membahayakan lambungnya akan sangat membahayakan kesehatannya seorang seorang muslim kesehatan yang Allah berikan ini tidak boleh kita sia-siakan wajib harus kita jaga maka jangan hanya memenuhi selera memenuhi hasrat makan kita, hantam semua apa yang kita ingin. Apa yang kita mau tanpa memperhatikan akibat yang akan terjadi kepada kita. Sekali lagi makanan-makanan insan yang sekarang ini kalau kita datang ke ahli kesehatan. Banyak sekali makanan-makanan yang berdarah atau yang dikonsumsi oleh kaum muslimin hari ini. Kalau kita minta saran dari ahli medis, mereka tidak menyarankan untuk kita konsumsi. Apalagi kalau konsumsinya ber terus menerus dengan jumlah yang banyak. Satu ke, satu contoh saja mie instan. Sampai hari ini ahli kesehatan tidak ada yang menganjurkan atau belum ada yang menganjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi mie instan. Kita tidak menyebutkan merek, Tapi ini mengandung bahaya. Bahkan beberapa orang dekat kita, ya, yang mengalami sakit lambung ketika datang ke dokter ketika diperiksa apa kata mereka oh ini banyak makan ini ya banyak minum ini ya itu artinya bahwa apa yang kita konsumsi sekarang ini atau makanan-makanan yang instan yang siap saji saat ini itu sangat membahayakan sebenarnya untuk kesehatan kita terlebih khusus kalau kita makan dengan jumlah yang banyak dan sering ini tidak dianjurkan maka harus menjadi sudah menjadi perhatian seorang mukmin seorang muslim agar kesehatan yang Allah berikan kepada kita agar kita jaga dengan baik di antaranya bahwa apa yang kita makan harus hati-hati dari -hati. bahaya yang ada di dalam makanan tersebut. Syekh menjelaskan di sini. Jadi jangan sampai seorang melakukan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Ini beliau sih menyentuhkan di sini, aku, aku kata beliau, mengenal seorang laki-laki, semoga Allah merahmatinya kata beliau, yang meng, meninggal akibat tertelan oleh tulang ayam ketika makan, yang mengakibatkan pendarahan bagian dalamnya. Ini yang dicontohkan agar kita berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan. Yang berbahaya seperti tadi tulang atau tulang ayam, tulang ikan ketika kita konsumsi harus hati-hati. Jangan me, dengan tergesa-gesanya tidak ada keterhati-hatian, kita sehingga tulang masuk ke dalam perut kita dan akan mengakibatkan pendarahan atau lukanya dari organ dalam bagian uh, pencernaan kita. Dan ini akan merugikan, agar, agar akan merugikan kita sendiri. Adat yang ke-18 tidak duduk bertelekan. Ini ketika makan tidak duduk dengan bertelekan. Bertelekan itu kita membaringkan tubuh kita di ke arah satu sisi, namanya bertelekan. Nah, misalkan seperti ini, bertelekan tapi badan kita terlentang, kemudian badan kita misalkan ke kiri atau ke kanan, ya, kemudian eh, arah tubuh kita itu bertumpu ke ke satu arah dari bagian tubuh kita ini namanya bertelekan, misalkan ke kanan atau ke kiri ini tidak dibenarkan makan dengan duduk yang seperti ini. Kata beliau tidak boleh makan dengan posisi duduk miring yang bertumpu pada satu tangan. Ya. Satu tangan. Dan ini salah satu duduk, jenis duduk yang tidak dibenarkan dalam Islam untuk kita lakukan ketika menyantap makanan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Juhaifah Ya. Nabi SAW bersabda, ini la akulu muttaki'an la muttaki'an sesungguhnya aku tidak pernah makan sambil bersandar atau bertelekan bersandar bertelekan ini tidak dibenarkan dalam Islam ketika kita nah, duduk ketika kita makan duduk yang benar yang lurus baik misalkan seperti ini kita duduk ada tempat meja makannya ada kursinya atau kita duduk di lantai makan jangan miring atau sambil berbaring nah, ini tidak dibenarkan duduknya seperti dalam Islam kemudian beliau menjelaskan duduk bertelekan seperti itu adalah duduknya orang yang sombong sementara di dalam Islam segala jenis kesombongan tidak diizinkan katanya diharamkan dalam agama kita yang sempurna ini. Adab yang ke-19 tidak makan dalam posisi telungkup. Ya. Makan dengan posisi telungkup bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan makan ya, tidur saja kita tidak dibenarkan sambil kelompok. Ini ada orang, apalagi sekarang ini, misalkan dia udah capek megang HP-nya sambil tiduran gini, kemudian oh dia telungkup, maka sambil lihat HP, main HP, main, atau main game, sambil mengkonsumsi makanan. Makanan apapun dia. Misalkan sambil makanan jajannya, tapi sambil sambil telungkup. Ini, ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Dan ini <coughs> bertentangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga berarti melakukan sesuatu yang dilarang oleh beliau. Selain dapat membahayakan kesehatan badan, Rasulullah SAW melarang duduk di hidangan yang disubuhkan. di dalamnya khamar dan melarang seorang makan dengan posisi tertelungkup. Artinya dalam hadis yang uh, Diriatkan oleh Imam Abu Daud, Ibn Majah dan yang lainnya Bahwa Nabi SAW melarang kita hadir duduk di suatu hidangan yang di dalamnya terdapat hidangan-hidangan yang haram Seperti khamar Begitu juga Nabi SAW menggandengkan Mensejajarkan larangan makan dengan Bertelungkup Itu artinya bahwa makan dengan larangan makan dengan telungkup ini sangat keras datangnya dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi Adab yang ke-20 menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu orang-orang yang sedang makan. Apa saja yang bisa mengganggu ketentraman kesenangan orang-orang yang sedang makan, kita harus begitu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin itu wajib untuk menjaganya. Seperti apa? Kita lihat kata sih hal-hal yang dapat mengganggu orang-orang yang sedang makan diantaranya membuang ingus atau meludah, buang ingus, meludah, kemudian bat, e, batuk ke arah makanan ya batuk kita menghindar dulu dari hadapan makanan. Kalau kita batuk saat makan, kemudian juga bersin. Terkadang bersin, enggak, enggak, peduli ke arah mana ya Allah. Ini tentunya akan perkara-perkara seperti ini sangat mengganggu teman atau orang yang sedang makan bersama kita. Apalagi kita seperti tadi meluda, buang ingus, dahak, keluarkan riak atau dahaknya. Ini betul-betul sangat akan mengganggu orang yang sedang makan. Perbuatan tersebut dapat mengganggu orang yang sedang makan. Dan dapat membuat selera makan mereka akan hilang. ya Bahkan bisa mengakibatkan orang muntah. Ya walaupun kita mungkin tahan. Orang lain kan belum tentu sama. Belum tentu. Orang melihat atau mendengar suara dahak. Itu orang bisa muntah makan. Maka apa saja yang berbentuk. Apa saja yang. E, mengganggu orang-orang ya, yang sedang makan ini wajib kita hindari atau hal-hal seperti kita buang angin yang berbau busuk ini akan tadinya mereka mungkin sebelum mencium aroma yang apa mencium bau yang busuk dari angin yang dibuang atau angin kita masih selera makannya tapi begitu mencium bau yang tidak sedap maka akan menghilangkan selera makan mereka bahkan akan menjadikan mereka uh, ya mau pengen muntah. Dan kita juga akan merasakan seperti itu. Kita nggak akan senang, kita nggak suka kalau kita sedang makan. Bahkan ketika kita makan ada orang di luar saja pun kita terasa nggak enak. Saat kita ketamakan makan di rumah ada orang lewat depan rumah kita, dia membuang ingus, buang dahaknya, kita tidak atau batuk yang kita dengar ya berisi lah kita katakan ya kita aja nggak nggak suka kalau kita dalam keadaan makan apalagi kita makan bersama orang-orang kemudian kita membatuk dengan seperti itu tanpa memperhatikan arah kita batuk ini seakan akan semakin mengganggu orang-orang yang sedang makan ini adab yang ke-20 kita lanjutkan adab yang ke-21 tidak memperhatikan orang-orang yang sedang makan ini nggak boleh apalagi kita eh, tuan rumah mengundang orang makan. Dilihatin orang nyuap, dilihatin orang ngambil makanan. Ini akan sangat mengganggu mereka. dibenarkan dalam Islam. Kata saya di sini tidak memperhatikan orang-orang yang sedang makan merupakan adab yang harus tetap dijaga. Ini akan menyinggung orang. Kitalah kalau kita datang ke tempat teman, ke tempat kawan, kemudian begitu kita mulai makan dari ngambil nasi udah dilihatin kita nggak enak sekalipun makanannya enak ini akan menghilangkan selera kita ada hal yang mengganjal di hati kita ketika perhatian orang khususnya yang menyuguhkan makanan kepada kita memperhatikan kita makan lagi di undangan misalkan diundang kita makan-makan ke rumahnya Perhatikan apa yang kita ambil. Perhatikan ketika kita nyuap, sangat tidak enak, sangat tidak enak. Sehingga dalam Islam, hal seperti ini haruslah dijaga agar jangan menyakiti atau mengganggu atau menyinggung perasaan orang yang sedang makan. Tidak pantas seorang memperhatikan orang yang sedang makan karena akan membuat mereka gelisah, tidak akan enak hatinya ketika dia makan diperhatikan. Ya, ada yang suka, gak ada yang enak. Ya? ya, kecuali mungkin kita sama istri, ya, mau pasangan kita makan, dikasih makanan, diperhatikan, ya, wajar. pulain ceritanya, tapi ketika makan tempat rame, kemudian ada yang memperhatikan kita, ini akan sangat mengganggu, sangat menyinggung perasaan kita, sangat akan menimbulkan kegelisahan dan tidak dapat menikmati makanan sebagaimana yang mereka kehendaki. Ya, misalkan nyuapnya, ya kebiasaannya bagaimana cara makannya, tapi ketika ada orang memperhatikan, mereka harus berkonsentrasi agar makan itu sesuai dengan orang yang ada atau yang makan bersama. Artinya tidak seperti makan dia biasa. Padahal dia ya makan yang misalkan E, e, cara makannya udah ada khas tersendiri sementara memang tidak menyelisihi ya ketentuan syari tapi begitu dengan diperhatikannya dia oleh orang lain khususnya yang memperhatikan dia adalah orang yang menyuguhkan makanan kepadanya maka ini akan e, menghilangkan kesempatan atau membuat dia tidak dapat menikmati dari makanan tersebut misalkan ada perasaan oh, inilah makanan nanti kalau saya makan lama, ini orang kalau ada yang memperhatikan eh, ini lama kali sepulan dimakan banyak kali makannya pasti akan ada uh, ya anggapan-anggapan yang muncul di hati orang yang diperhatikan kalau dia sedang makan Apakah kita memperhatikan dia karena kita khawatir dia banyak makan atau karena lama kali dia makannya biarkanlah Orang itu makan sampai dia benar-benar menikmati dari makannya. Akhwani dan akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Adi Salam, rahimakumullah. makan diantara suatu kenikmatan yang sangat uh, kita inginkan setiap kita lapar. Maka tentunya, setiap orang yang lapar, ketika dia makan, dia sangat ingin Menikmati betul-betul makanan tersebut, terlebih-lebih kalau makanan itu merupakan makanan yang ia suka, makanan favoritnya. Maka janganlah ada hal-hal yang dapat menghilangkan, mengganggu dia untuk menikmati makanan yang sedang dia makan. Apabila hal itu dilakukan oleh pemilik makanan, maka orang-orang yang sedang makan akan mengira bahwa ia adalah orang yang kikir. Itu tadi. Wah ini banyak kali makannya nih. Untuk apa pula diperhatikan? Kalau memang sudah kita sediakan makanan, ya udah. Kalau untuk dihabiskan. Kalau memang makanan itu bukan untuk dihabiskan oleh orang lain, jangan undang makan orang lain. Gak ada yang perlu Artinya, tidak ada yang perlu mendorong kita untuk memperhatikan orang yang sedang makan. Ya, udah, makan. Kalau apalagi makan bersama, ya udah, makan sama-sama. Makan, kita konsentrasi dengan kita makan, jangan kita perhatikan teman kita, saudara kita, bagaimanapun dia makan. Nah, kita lanjutkan adab yang ke-22: tidak membuka bibir ketika mengunyah makanan. Ini artinya ketika kita makan itu bahwa mulut bibir kita ini tidak terbuka. Adab ini pernah uh, <tuh> singgung oleh Ibnu Ahmad kata beliau dan yang lainnya sebab membuka bibir ketika makan akan mengeluarkan. Uh, bisa makanannya atau air liur, kalau kita makan ya mulut kita terbuka itu bisa makan makanan yang ada di dalam mulut kita akan keluar. Maka ketika kita mengunyah makanan itu ditahan mulutnya seperti ini, tidak nah, tidak membuka mulut saat kita mengunyah makanan. Dan ini perlu kita perhatikan ini masih berkaitan juga dengan adab-adab yang sebelumnya kalau kita makan dengan tergesa-gesa satu. Yang kedua, kalau kita makan dengan suapan yang besar, ini akan memaksa mulut kita akan membuka bibir kita ketika mengunyah makanan sebab enggak muat. Kan gitu. Maka ini yang harus kita perhatikan. Begitu juga ketika kita makan mengunyah makanan itu dengan membuka mulut, ini akan menimpa menimbulkan atau mengeluarkan suara dari mulut kita ketika kita makan. Kalau ini khususnya makan berjemaah, makan bersama dengan teman-teman, tentunya ini akan mengganggu mereka. Akan mengganggu. Maka dalam Islam kita dianjurkan makannya pertama pelan, santai, kemudian hendaklah makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu tidak banyak. Sehingga tidak memaksa mulut kita akan membuka bibir kita saat kita mengunyah makanan. Karena enggak penuh di dalam mulutnya. Ini yang harus diperhatikan. Kalau makannya membuka bibir, makanan berserahan. Cobalah kita perhatikan anak-anak ya, makan. Berserahan dari mana-mana. Bukan hanya berserahan saat dia menyuap. Enggak, berjatuhan dari mulutnya. Alangkah tidak enaknya dipandang oleh orang yang orang lain kalau kita makan bersama orang lain ada makanan yang keluar dari mulut kita apalagi makanan yang jatuh tertumpah dari mulut kita itu yang sudah dikunyah jijik orang akan mengakibatkan orang hilang selera makannya ini harus dijaga tentu hal ini akan mengganggu orang la orang lain yang sedang makan. Membuka bibir ketika makan juga akan mengeluarkan suara-suara yang dapat mengganggu teman makan. tadi sudah kita jelaskan. Kemudian kata beliau karena ini karena itu sebaiknya kedua bibir dirapatkan supaya tidak terjadi dua perkara yang disebutkan di atas Meng mengakibatkan keluarnya makanan ya apalagi makanan yang sudah terkunyah tadi keluar kemudian kelihatan sama kawan makan kita. Ini sangat tidak enak. Ya, kelihatan pandang pemandangan yang e, menghilangkan selera dari makan seseorang yang, bersama, yang makan bersama dengan kita. Yang kedua akan menimbulkan suara yang tidak enak. bising dari mulut kita. Dan suara ya tak maklumlah kita, tahu kita suara makan itu apalagi misalkan ada makan-makanan -makanan yang agak keras kita kunyah akan beda suaranya. Sehingga tidak enak kalau dia keluar makanannya. Maka usahakanlah ketika makan ya dengan menutup bibir kita ketika mengunyah makanan. Makan kerupuk misal. Wah, berat. Ya. Ketika kita makan kerupuk dibuka mulut suaranya akan keras. Nyaring suara dari mulut kita keluar begitu juga ketika kita makan makanan yang misalkan bersifat e, kering ya kita kita makan kemudian bibir kita apalagi sambil ngomong ya Allah itu akan menyembur nyembur udah mulutnya dibuka ketika ngunyah makannya sambil ngobrol lagi ya Allah santai aja ketika makan Udah, nikmati makanan itu ya. Kalau mau ngobrol, nanti kan urusan ngobrol. Nanti selesai makan ini juga hal yang perlu kita perhatikan ya. Kalau kita khususnya mengundang orang makan saat menikmati hidangan, menikmati makanan, jangan diajak ngobrol, jangan diajak ngomong, jangan ditanyain ini dan itu. Selesaikan dulu, dia makan. Setelah selesai makan, baru sempatkan waktu, bagi waktu untuk... Ngobrol, jangan makan sambil ngobrol. Bagaimana mereka akan menikmati, merasakan nikmatnya hidangan makanan? Kalau konsentrasi mereka tidak lagi pada makan-makan itu, apalagi pembicaraan-pembicaraan yang berat, misalkan saat makan, kita tanyakan kepada mereka, kita bicarakan kepada kawan kita yang sedang makan, ini akan betul-betul mengganggu uh, dia dari menikmati makanannya. Adab yang ke-23. Tidak mengambil dua kurma sekaligus. Ini beliau menyebutkan karena makanan di sana ya. Kurma. Artinya ketika makanan itu bijian atau, atau ya, biji ya, atau buah. Maka hendaklah kita mengambil satu-satu. Jangan diborong. Ini buat, buat tangannya ambil. Nah ini kalau kita makan bersama, apalagi kalau kita makan misalkan untuk kita sendiri, ngapain? Ini menunjukkan kerakusan kita dan akan mendorong kita memasukkan makanan itu ke dalam mulut kita. Kalau sudah di tangan kita, itu apalagi kita sedang makan sambil ngobrol, kita nggak akan sadar, nggak akan e, terkontrol oleh kita masih ada makanan di dalam mulut kita, masih mulut kita masih munyah, itu akan kita masukkan. Ketika kita mengambil makanan itu lebih dari satu sekaligus. Maka dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga adab ini. Kata Syekh, termasuk adab yang mulia ialah tidak mengambil melebihi jatah yang disediakan untuk seseorang sehingga tidak membuat orang lain rasa kalau ngambilnya langsung dua, langsung tiga atau lebih. Rasakan orang, wah aku nanti nggak dapat. Sehingga ya mestinya banyak orang bisa mendapatkan jatah itu dengan seperti itu. Orang akan iri, dia pun akan ngambil. Sehingga orang yang kebelakangan tidak akan mendapatkan jatah, nggak mendapatkan bagian karena dari sikap kita atau perbuatan kita ketika makan. Lalu Rasulullah SAW Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut dan beliau bersabda Man akala ma tamran Fala illa lahu Kata Nabi SAW Barang siapa yang makan kurma bersama orang lain Janganlah ia mengambil dua sekaligus Dempetkannya gini Ya Illa kecuali ayat danulahu mereka memberikan izin. Misalkan dia tempatnya jauh dari makanan itu ya, misalkan karena banyak dia nggak mendapatkan lagi dari makanan itu, dia minta izin. Aku ambil lebih dari satu dulu ya. Misalkan dia baru pergi tempat cari tempat lain mungkin. Tapi tanpa izin dari kawan-kawan teman-teman yang sedang makan bersama kita maka di dalam Islam ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Ini dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kata beliau yang berpendapat bahwa ini khusus untuk kurma. Memang Rasulullah menyebutkan kurma, tapi Allah Alam tentunya tidak khusus. Tapi apa yang dalam jumlah? Misalnya kalau sekarang gorengan, satu dua gitu kan sama saja karena memang Rasulullah menyebutkan karena itu makanan yang sedang beliau makan dan biasa dihidangkan bersama orang banyak di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sekarang misalkan ngumpul ngumpul atau di e, bersama makan makan bersama atau beli makanan snack kemudian makan rame rame main langsung borong ini juga tidak dibenarkan dalam Islam Wallahu alam, saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan hari ini banyak ya poin karena banyak atau poin-poin yang kita sampaikan pada hari ini tidak butuh penjelasan yang panjang lebar sehingga kita menyampaikan adab yang begitu banyak pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sisa hidup kita di dunia ini. ننتهي وننتهي مع كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وبالله تفكك ولي والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته